Jumlah pangladen nikah di Kantor Urusan Agama atau KUA Ranca Ekek ayeuna leuwih nyirorot batan sasari. Pihak KUA meredi masyarakat sangkan akad nikah dilakonan di Kantor Urusan Agama atau KUA. Naja nikah di imah geus diijinan ku pihak pamarentah. Dina emprona salah sahiji syarat resepsi nikah nyaeta ngawatesanan jumlah ondangan. Dina mangsa pandemi COVID-19, pamarentah kungsi nutup pangladen nikah minangka tarekah keur nyinglar sumebarna COVID-19 tisaprak tanggal 23 April tepi ka 28 Mei 2020. Salah seorang lebe Kantor Urusan Agama atau KUA Ranca Ekek Yahya Abdul Latif nembrakeun ayeuna jumlah warga anu ngagunakeun pangladen nikah di KUA Ranca Ekek di Irong leuwih nyirorot batan sasari. Dina bulan Juni ukur aya 22 pasangan panganten anu dinikahkeun ku KUA Ranca Ekek. Terus untuk pelaksanaan pernikahan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kalau nggak sesuai dengan protokol kesehatan, KUA bisa menolak pelaksanaan pernikahan. Jadi dalam pelaksanaannya harus pakai APD lah gitu. Masih Cek Yahya anu geus ngajukeun keur nikah di KUA Ranca Ekek nalika mangsa adaptasi kebiasaan baru atau anu katelah new normal, mimiti ceyah batan dina mangsa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rezitia Prasaja, Bandung TV.